Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah mesin cukur kumis atau jenggot ya, atau bulu lain. Bisa juga untuk ketiak. Tanpa berlama-lama kita bongkar saja kemasannya. Di sini masih dibungkus bubble wrap. Mesin cukur ini saya beli di toko online shop. Ya, seperti ini bentuk kemasannya dengan merek Abeni. Tampilan gambarnya cukup menarik. 3 recharger blade saver. Di sini Abeni, produk name Electric Razor, material quality, tipe nomor 8806 dengan rata-rata potase 5 volt menggunakan 4 watt ya. Abeni made in China. Untuk tampilan samping gambar ini open connect net, membuka bagian pisau di dalam. Ini human body engineering design. Ini bagian desain body. Dan ini terdapat lubang gambar USB ya untuk pengecasan. Kita bongkar saja isi dalam produknya. Ya, di sini ada terdapat sebuah bin ya, pembersih. Ya, seperti ini bentuknya, tampilannya mesin cukur cas merek Abeni. Terus dia sudah berputar ya. Kita mulai dari sini, ini dari lubang pengisiannya, lubang chargernya ya, model type C ini. Di sini kita sudah mendapatkannya 1 buah. Di sini ada logo indikator ngecasan. Untuk genggamannya lumayan enak ya, tapi agak sedikit licin ya. Seharusnya di sini dilapis dengan rubber ya, karet gitu ya, biar genggamannya itu enggak tapi licin. Di sini ada tombol on off untuk menyalakan. Coba kita menyalakan. Ya, berputar ya, terdengar suaranya. Kita matikan dulu. Kemudian kita buka bagian sini di mata pisau dalam. Nah, ya. Ada 3 buah ya mata pisau. Ini covernya tadi lupa saya buka. Untuk bagian pisau dalamnya nah, seperti ini. Dia ada 3 buah ya. Seperti ini. Ini waterproof, bisa dicuci dengan air. Praktis. Beginilah tampilannya kalau dinyalakan. 3 mata pisau ini berputar. Ini untuk kumis atau jenggot atau bulu lain atau bulu ketiak ya, pokoknya yang serba bulu dah. Nah, ini kita mendapatkan mata untuk mencukur bulu hidung. Untuk melepasnya saya kurang tahu ini seperti apa.
Oh, tinggal ditarik saja ya, seperti ini. Tinggal kita pasangkan mata pisau untuk hidung, harus pas ya slotnya. Berfungsi ya. Kemudian ini mata pisau untuk mungkin untuk rambut kali ya. Seperti ini untuk bagian datarnya rata. Kita pasangkan dan kita menyalakan. Ya, berfungsi dengan baik. Untuk hasilnya kita tes di bagian kumis saya nih. Mudah-mudahan ini hasilnya bagus, merek AB nih. Halo guys, ini kumis saya masih belum rata nih, dan jenggot saya akan mencoba alat ini, bagus tidak nih. Untuk pencukuran empuk ya. Mantap guys. Sekian video dari saya untuk ulasan produk ini. Terima kasih, di video saya selanjutnya, next selanjutnya di video saya.